Indonesia tahun akademik 2016-2017 oleh Ibu Rasmawati AR SEME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Senat STE Indonesia, segenap tamu undangan, wisudawan, wisudawati yang kami hormati. Izinkan pada kesempatan ini saya membacakan salah satu dokumen penting sidang Senat terbuka tanggal 9 September 2017. Surat keputusan nomor 020 garing surat keputusan garing STIJ Ganesha garing Romawi 9 garing 2017 tentang prosesi pelaksanaan wisuda mahasiswa program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha tahun akademik 2016-2017. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha menimbang bahwa dalam penetapan lulusan Sarjana Ekonomi tahun akademik 2016-2017 dipandang perlu dituangkan dalam surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan seterusnya. Memperhatikan 1. Laporan Ketua Program Studi Manajemen tentang hasil yudisium yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2016. 2. Hasil rapat senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017. Memutuskan menetapkan, pertama, menetapkan nama-nama terlampir sebagai lulusan STIE Ganesha Program Studi Manajemen masa sidang periode Desember 2016 dan telah ditempuh semua proses akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, memberikan segala kewenangan dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimiliki serta gelar akademik Sarjana Ekonomi yang disingkat S kapital, E kapital. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan akan kami lakukan perubahan dan perbaikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2017, Ketua Dr. Kandidat Ahmad Mulyana SEMM ditandatangani stempel Bapak. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha nomor 020 garing surat keputusan garing Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha
2017/09/2017 perihal prosesi pelaksanaan wisuda mahasiswa program studi manajemen Kepala Tinggi Ilmu Ekonomi Desa tahun akademik 2016/2017. Lulusan terbaik mahasiswa program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha tahun akademik 2016/2017 sebagai berikut. 1. Atas nama Muhammad Angga Permana. 112.000.021 dengan IPK 3.38, peringkat lulusan sangat memuaskan. Peringkat kedua atas nama Frans Pongsendana, NIM 112.000.090, IPK 3.33 dengan predikat kelulusan pengajian. Kemudian peringkat ketiga atas nama Dewi Nawangsari, NIM 112.000.087, IPK 3.25, predikat kelulusan sangat memuaskan. Kepada nama tersebut mendapat beasiswa dari Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha selama mengikuti program pasca sarjana di STIE Ganesha. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dilakukan perubahan dan perbaikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2017, Ketua Dr. Kandidat Ahmad Muriana SEMM ditandatangani stempel basah. Demikianlah surat keputusan ini disampaikan. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.